Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BP, jumpa lagi dengan channel Budi Beton. Dan untuk kali ini kita grebek kandangnya Pak Pin. Udah lama ini mau main ke tempatnya Pak Pin. Iki dingu karaokean nih Pak Pin. Gue main PS, tak kira apa mau gue karaokean. Adakah sibuk? Nah, kandangnya ke dalam ternyata, tak kirain mau dibikin memanjang ke sini, ternyata kandangnya ditaruh ke dalam. Rencana mau dibikin lagi besok. Wih, mantep Pak Pin. Planning ke depannya bagus nih. Masuk ke dalam. Itu ada kelihatan. Musiknya pateni yo Pak Pin. BP Budi Pegon. Armadanya Pak Pin ini. Dan sebelah sini untuk kandangnya. Wih, mantep. Konsepnya cukup bagus ya ini. Untuk kandangnya bagus ini konsepnya kalau menurut saya. Koleksi sapi-sapi di kandangnya Pak Pin. Ini kita sorot untuk model kandangnya dulu ya teman-teman. Wih, itu di sana ada yang ganteng juga. Hitam tapi ganteng. Ini untuk konsep kandangnya dibikin. Ini ada yang 2 ekor, ini 3 ekor, 1 blok. Tak dari belakang. Rencana ini yang buat parkiran mobil besok ditambah lagi kalau masih kurang. Ini nunggu PMK. Nunggu PMK kan tempat raga tok kayak Pak Pen. Ini 3 ekor ini dikasih blok, 1 blok. Terus masih dikasih sekat per ekor. Per ekor ini dikasih sekat. Jadi biar sapinya aman, enggak berantem. Tidurnya nyenyak. Enggak takut keinjek temennya, enggak takut gundang-gundangan atau tanduk-tandukan sama temennya. Dibikin ini. Ini kurang lebih tingginya 150. Dure iki berapa Pak Pin? 150. 150 ono dure. Tingginya sekitar 150, untuk lebarnya 100 piro iki Pak Pin? 20 apa padha? 120 ya paling. Lebarnya ke belakang 120, untuk tinggi atas 150. Ini udah cukup. Ini di sini ada 7 ekor Pak Pin. Muat berapa ekor ini Pak Pin? 8, Pak. 8 ekor. Berarti 3-2-3 formasinya. 3-2-3 formasinya. Ini untuk tampak belakang ya teman-teman. Untuk lebarnya ini berapa Pak Pin? Antar sapi. Semeter setengah. Semeter setengah. Semet 150. Antar sapi 150. Sapi kecil masuk, sapi besar juga masih leluasa ya teman-teman. Untuk sapi besar juga masih bisa. Jadi ini fleksibel. Untuk kandangnya fleksibel. Sapi kecil masih masuk, sapi besar juga masih mumpuni buat masuk di sini. Ini ada yang bagus juga, kaki-kakinya jos. Poel piro iki Pak Pin? Poel sepasang. Poel sepasang ini. Untuk taksir bobot 6 lebih. 6 lebih. Ini gambarnya kurang bagus karena faktor cahaya ya. Cahayanya dari sana. Oh, pantatnya istimewa. Poel satu pasang. Ini mau dirawat apa canangan sapi potong ini Pak Pin? Potong Pak, kalau kurang. Kalau kurang, gue gimana Pak Pin rawat aja sok korbanan seperti payu 100 juta dak. Apa mbok tokno? Ya. Wih, dikeluarin lho, weh. Biar kelihatan. Hitam, pegon hitam, tapi bagus, kaki-kaki bagus. Kurang lebih estimasi 6 kentalan, 600-an. Jinak untuk sapinya.
Ini belian berapa Pak Pen? 31. Nek dibateni njaluk piro? Nek dibateni. Dirawat dulu. Ora oleh langsung dibateni. Nek langsung tak bateni gak oleh. Kasihan kita. Mau dipotong. Kasihan mau dipotong nangis. Sapinya jinak. Jinak sapinya. Eman ya mau dipotong. Yo sikil-sikilane sih Habib Pak Pen. Openilah Pak Pen, ngasih besaran. Sesuk jadi kejutan nem iki, untungem nang iki ngono. Rencananya gitu. Oke, kita lihat dari depan. Ini untuk tandon airnya. Di sini juga ada kolam ikannya. Nah, besok kalau udah besar kita bisa ke sini buat bakar-bakar. Nyolong iwake, nyerok iwake lur, nggo bakaran. Nah ini untuk lorong tempat pakannya, ini jaraknya kurang lebih 1 meteran 1 meter ya Pak Pen? Jaraknya antara tembok sama ini 1 meter kurang lebih. Ini tempat rumputnya untuk 2 ekor sapi. Kalau ini tempat combornya. Kalau menghadap sana itu agak silau ya, karena menghadap matahari, sinar matahari. Nah ini untuk tempat minumnya, ini dikasih buangan, jadi kalau misalkan mau dibuang tinggal dibuka ini ya Pak Pen, diambil. Jipu angil apa orang ini Pak Pen? Jipu angil apa orang? Enggak susah ini jemput ambilnya kata Pak Pen. Oh, itu dikasih rumput kayak gitu. Mbok peni dhewe iso iki Pak Pen. Mbok peni dhewe iso iki. Duwe anak buah kowe. Anak buah teman-teman lho. Domora rene kabeh lho rek lho pasukan edan. Yo tak aku wis maca nyombor lah aku. Iki sapi utangan kabeh, sapile bakul-bakul ngono iki lur. Ini sapinya teman-teman pedagang. Jadi itu sapinya dititipin ke sini. Dibeli tapi belum dibayar ya, padahal sapinya teman-teman semua ini. Ini sapinya Mas Doi, ini sapinya Mas Wafi. Sapi ini Mas Wafi telu iki lur, urung dibayar. Nah ini kita lanjut ya buat review tempat pakannya. Oh. Modelnya kayak gini. Ini airnya dari depan. Biasanya kalau ditaruh atas itu dikletin sama sapi, dijilatin nanti bisa patah. Kalau ditanam di sini itu aman. Jadi itu lebih kuat ini. Ini lebih kuat, biarpun ini patah itu yang sini kan enggak apa-apa. Aman. Oh. Ini ada betina juga. Ini jantan. Bagus menghadap ke sini lotengnya. Jadi ini untuk tempat pakannya kurang lebih 1 meter ini. 1 meter 20 paling. 1 meter 20 itu sama lunasan ini. Berarti ya kurang lebih ini ya 90 cm. Kurang lebih 90 cm ini untuk yang sini. Iya. Orang ngiwangi, cara ngene iki adol jogrok orang ngiwangi sing duwe kandang iki, ngiwangi sing tuku. Sapi ini kita cilik-cilik kok. Kira? 95 iki. Iku apik sikilane sih. Iku ireng. Iki tak wae iki temune pang. Iya. Utang iki lho. Apik. Wis entuk celengane ngene. Iki digo celengan sok besaran, didol besaran wong ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu buat review kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ini Mas Buavi mau nyerok ikan, bisa cilik apa dibakar bisa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.